Selamat pagi, Sobat AAT. Dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Bisa dijelaskan Pak, tadi ngelaporin apa? Jadi kedatangan kami sini selaku kuasa penasihat umum daripada Haji Mudola melaporkan oknum wartawan inisial di Dewi. Dewi. Jadi dalam hal ini klien kami merasa dirugikan atas pemberitaan yang tanpa konfirmasi, yang mana klien kami dimuat fotonya dan namanya ada di tabloid PN. Nah, jadi inisial tabloidnya adalah PN dan inisial oknum wartawan tersebut membuat berita opini tanpa konfirmasi, tanpa ada sumber itu dari klien kami. Nah, jadi akibat inilah, pemberitaan inilah klien kami merasa dirugikan. Nah, jadi kami sini melaporkan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Kalau kedekatan tidak ada, tidak ada. Nah, jadi dia ini kebetulan klien kami mengingatkan, menegurkan, karena oknum wartawan ini suka keliling-keliling gitu loh, juga keliling-keliling ke SMA-SMA gitu. Dari situlah awalnya. Ada yang pernah ada komunikasi nggak Pak untuk minta konfirmasi sama dihubungi sama si pelakunya? Sudah. Saya begitu naikin kuasa sudah lakukan layangkan surat somasi. Terus? Dalam somasi itu diiyakannya bahwa harus ada hak jawab. Nah, hak jawab kami itu masuk lagi di tabloid dia, tabloid PN. Dan satu lagi di media koran nasional, kami minta di Sumek. Jadi dua media ini harus terbit. Nah, sampai detik ini dengan waktu yang sudah dikasih juga terlalu jauh melesetnya, akhirnya kami menempuh jalur hukum. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.